Nah, di sini ada video lucu part 2 ya guys. Di sini itu pengen ngakak tapi takut dosa nih. Karena mbaknya ini jalannya itu bertumpu pada satu kayu ya. Seharusnya kan bertumpu pada dua kayu, kanan dan kiri seperti teman-temannya. Jadi nggak mungkin terperosok kayak gini ya. Tapi kita simak bagaimana sebenarnya yang terjadi pada mbaknya ini ya. Bismillah punten. Adik kayong ni. Awan nang. Nah, itu dia tadi kejadiannya kan, karena satu tumpu di satu kayu jadinya terperosok. Itu temannya yang depan itu udah bener tuh dua kayu, dua kaki kanan dan kiri kan. Setelah itu tadi mbak yang jatuh ini bingung tuh kalau sampai HP-nya nanti hilang terus dicariin sama masnya ketemu, untungnya ya nggak jadi nangis ya mbak ya. Semoga mbaknya nggak apa-apa nih, cuma kaget aja mungkin ya pas jatuh tuh langsung blesek karena memang kayunya itu jatuh loh ke bawah ya.